Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-qawi sultanuh. الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صاحب البشرى صلاة تبصرون بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلابتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا رزاق أما بعد yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, kepada segenap para alimil ulama, para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat setempat yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus daripada guru kita bersama yang baru saja menyampaikan daripada ilmunya Ki Haji Sofyan Sauri. Begitu pula pada malam hari ini berkumpul bersama kita, datang bersama Al-Faqir, seorang Ithratur Rasul, cucunya baginda Nabi Besar Muhammad Sayyid Al-Habib Salim Ibn Ali Al-Kaf. Begitu pula kepada segenap para alimi ulama yang lain, para kiai, para asatiz, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita sekalian. Kita doakan mudah-mudahan para ulama kita, para kiai kita, para asatidz, para sesepuh, wabil khusus para habaib kita selalu senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan jasmani dan rohaninya, diluaskan rezekinya. Begitu pula para aparatur pemerintah dari jajaran RT, RW, aparatur keamanan, sipil ataupun non-sipilnya. Begitu pula salam penghormatan saya berikan khusus kepada para jamaat, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, yang dari tadi berkumpul pada tempat ini, yang dari tadi bersalawat kepada baginda Nabi, beristighfar kepada Allah. Saya minta semua angkatkan tangannya, kita meminta kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahannya kita berkumpul pada malam hari ini, dengan keberkahannya kita beristighfar, bersalawat kepada baginda Nabi, kita minta kepada Allah tidak lain tidak bukan, ketika kita keluar dari tempat ini kembali ke rumah masing-masing, seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah. Dosa ibu bapa kita diampuni oleh Allah. Yang masih hidup orang tuanya mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umurnya. Bagi yang sudah tiada, semoga Allah menjadikan kuburannya sebagai taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang sedang kekurangan mudah-mudahan Allah cukupkan kehidupannya. Amin ya Rabbal. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjut,
sekarang sudah menunjukkan hampir jam 11 malam. Ini saya mau tanya, ini masyarakat mana ini? Masyarakat Tanca Tengah, saya mau tanya, kira-kira kalau acaranya dilanjut siap atau tidak? Siap. Acara sampai jam 12 siap atau tidak? Siap. Betul. Betul. Masih semangat. Siap. Saya mau tanya lagi, orang Tanca Tengah yang hadir pada malam hari ini, kira-kira kalau saya minta dengan hormat, saya minta dengan segala hormat, saya minta yang ada di sono, yang ada di sono, yang keluar daripada lapangan ini, yang tidak duduk di lapangan ini, saya minta dengan hormat. Yang laki-laki duduk pada tempat yang sudah disiapkan. Yang perempuan yang ada di rumah, semuanya di sini kumpul sama-sama berbarengan, buktiin umat Islam Tanca Tengah itu siap bersatu untuk Allah. Setuju? Sambil kita baca sholawat dulu sebelum kita mulai. Nanti tolong dengan hormat, dengan sangat, panitia tolong yang jauh suruh mendekat, yang dekat suruh merapat. Ini acara membuktikan umat Islam itu cinta yang namanya bersatu. Betul? Betul. Umat Islam itu dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, fa'atasimu bihablillah, bersatulah kalian di tali Allah. Sedangkan kita di sini ingin bersatu sama-sama menggapai ridhanya Allah, betul? Betul. Menggapai ampunan Allah, betul? Betul. Jadi saya minta ketika kita baca salawat, yang ada jauh di sana duduk di sini bareng-bareng. Beb, udah mulai gerimis nih kayaknya nih. Tidak menjadikan saudara, maaf, umat Islam gak takut hujan. Dulu Nabi hujan, terik panas matahari sampai gigi gerahamnya berdarah. Itu sama semuanya untuk menggapai, mengajak orang masuk Islam. Dakwahnya Nabi gak lihat hujan. Dakwahnya Nabi gak lihat panas. Bin, nanti saya takut sakit, saya lemah fisiknya. Ada disiapkan tenda. Perempuan yang lemah fisiknya disiapkan tenda. Jadi saya minta nanti kita baca sholawat, panitia ajak jamaah, jangan pada mojok di belakang. Ya, yeah. Kita baca sholawat sama-sama, umat Islam di sini bersatu di lapangan. Setuju? Setuju. Inhadrat, tolong diiringi kita baca sholawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim taman ala sayyidina Hawaii Joe, what's on the
kumpul sama-sama di kamarnya. Kalau belum kumpul, saya akan mulai ceramahnya. Panitia pindahin bangku ini ke bawah biar saya ceramahnya di bawah, kita hujan-hujanan bersama. Setuju? Setuju? Setuju. Jadi kalau ada laki-laki yang mendep di belakang karena takut hujan, banci bukan? Umat Islam berjuang, benar. Ini perempuan-perempuan aja, ibu-ibu udah kolot-kolot masih kuat-kuat aja hujan-hujanan, saudara. Masa laki-laki jak-jak ya, hujangan. Sian karena cai, kacau tidak? Kacau. Kacau tidak? Ya. Siap dilanjut? Ya. Siap dimulai? Ya. Alhamdulillah. Segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana dialah Allah yang maha besar atas segala yang diciptakannya. Maka yang besar kecuali Allah itu kecil. Dialah Allah yang maha kaya, yang maha banyak atas segala yang diinginkannya. Maka yang kaya kecuali Allah itu miskin. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha berkuasa. Maka kecuali Allah, maka yang perkasa kecuali Allah itu lemah, tiada daya. Dialah Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat, nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu mulia, nikmat yang begitu agung, yaitu nikmatul Islam, nikmatul iman, begitu pula nikmatul ihsan. Sehingga saudara, pada malam hari ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini, pada saat ini, kita mengenal mahwal Islam, apa itu Islam. Kita mengenal mahwal iman, apa itu iman. Kita mengenal daripada mahwal ihsan, apa itu ihsan. Tapi saudara, perlu kita ketahui, di balik daripada Allah memberikan daripada nikmat tersebut, Allah telah menganugerahkan sebuah nikmat. Yang mana nikmat tersebut lebih besar daripada nikmatul Islam, lebih baik daripada
daripada nikmatul iman, lebih mulia daripada nikmatul ihsan. Nikmat tersebut tidak sembarang Allah berikan, saudara. Tidak sembarang Allah berikan. Semua makhluk dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai diutusnya baginda Nabi, semuanya menginginkan untuk mendapatkan daripada nikmat tersebut. Tapi itu nikmat tidak Allah berikan kepada siapapun kecuali kita yang berkumpul pada malam hari ini. Wa huwal azamu ni'mat. Dan itu adalah sebesar-besarnya nikmat. Apa itu nikmatnya, saudara? Yaitu nikmat dijadikan oleh Allah sebagaimana umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Karena nikmat tersebut kita mendapatkan nikmat Islam. Karena nikmat tersebut kita mendapatkan nikmatul iman. Karena nikmat tersebut kita mendapatkan nikmatul ihsan. Karena nikmat tersebut, saudara, saya dengan kalian pada malam hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya katakan, saudara, maaf. Saya dengan kalian dimuliakan oleh Allah bukan karena harta yang kita miliki. Saya dengan kalian dimuliakan oleh Allah bukan karena pangkat yang kita miliki. Saya dengan kalian dimuliakan oleh Allah bukan karena rumah besar yang kita miliki, mobil mewah yang kita miliki. Tapi saya dengan kalian dimuliakan oleh Allah dikarenakan kita adalah umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ta'alla bin Nabi sallallahu alaihi wasallam karamah Allah fid dunya wal akhirah. Apapun cerita dan perkaranya itu terikat kepada Nabi. Ada sandarannya kepada Nabi. Ada kaitannya kepada Nabi. Maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhiratnya, saudara. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Hawashish Harwani ala Tuhfatul Muqaddas. Kitab Hawashish Harwani karangan daripada Al-Imam Ahmad Asy-Syarwani. Kitab tersebut adalah sebuah hawashi diambil, yang mana kitab tersebut diambil daripada kitab Tuhfatul Muqaddas karangan daripada Al-Imam Ibnu Hajar Asfahani. Tuhfatul Muqaddas adalah sebuah syarah. Kitab Tuhfatul Muqaddas diambil daripada kitab inti ataupun kitab matan yang bernama Minhaj Talibin karangan daripada Al-Imam An-Nawawi. Jadi kalau dalam pondok pesantren itu biasa, saudara, belajar yang namanya mutun, apa itu matan, apa itu syarah, apa itu hawashi. Mutun pokok sebuah ilmu. Syarah diperinci, diperjelas. Hawashi diperjelas kembali, lebih rinci, lebih detail. Dalam kitab Hawashi Syarwani karangan daripada Al-Imam Ahmad Asy-Syarwani itu memberikan sebuah penjelasan, memberikan sebuah keterangan yang menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita pada malam hari ini. Dalam kitab tersebut menjelaskan, saudara, inna afdhal al-layali, sesungguhnya paling afdhalnya malam, paling baiknya malam, paling mulianya malam. Yang pertama, Lailatul Itsnain. ثم ليلة القدر ثم ليلة المعراج واخره ليلة الجمعة. Malam yang pertama yang paling baik di alam muka bumi, saudara, ada malam Senin. Yang kedua diteruskan dengan malam Lailatul Qadar. Diteruskan dengan malam Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi. Dan yang terakhir ada daripada malam Jumat. Maka Sayyid al-Habib Muhammad ibn Alwi al-Maliki Makkatul Mukarramah, beliau mengutip sebuah perkataan Sayyid Iman Qutbi, yang mana Sayyid Iman Qutbi berkata, ya Lailatul Itsnain madza safahat, wahai malam Senin, apa yang menyapamu, apa yang membuatmu lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam Lailatul Qadar dikatakan khairu min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Wahai malam Senin, apa yang membuatmu lebih istimewa dibandingkan dengan malam Isra wal Mi'raj? Sedangkan pada malam Isra wal Mi'raj kita ketahui pada malam tersebut Allah perintahkan secara langsung kepada baginda Nabi perintah salat 5 waktu. Wahai malam Senin, apa yang membuatmu lebih wangi daripada malam Jumat? Sedangkan malam Jumat adalah Sayyidul Ayyam, Lailatul Jumat wa yaumiha, lebih mulia. Wah, malam Jumat dan hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, dari setiap harinya malam Jumat adalah pemimpin. Tapi ini malam Senin bisa mendapatkan
Maka Sayyid Iman Qutbi setelah memberikan pernyataan, beliau menjawab pernyataannya sendiri. Beliau mengatakan bahwasannya tidak akan ada yang namanya malam Lailatul Qadar kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya malam Isra wal Mi'raj kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya malam Jumat kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya salat. Tidak akan ada yang namanya zakat. Tidak akan ada yang namanya puasa di bulan Ramadan. Tidak akan ada yang namanya haji ataupun umrah kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya Syahrul Rajabul Mubarak. Tidak ada Syahrul Ramadan. Tidak akan ada yang namanya Idul Fitri wa Idul Adha kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya alam muka bumi ini kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada saya dengan kalian kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada surga beserta nikmatnya kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya neraka beserta azabnya kalau bukan karena malam Senin. Kenapa? Karena malam Senin semuanya. Li'annahu fi lailatul isnin wulida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan malam Senin adalah malam dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad. Bayangkan saudara, sebuah hari saja bisa dijadikan oleh Allah lebih mulia dibandingkan dengan perkara yang lain. Karena hari tersebut adalah hari kelahirannya Nabi. Sebagaimana Allah katakan dalam hadisul Qudsi kepada baginda Nabi, laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtu afraq. Wahai baginda Nabi, kalau bukan karenamu, kata Allah, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Tidak akan aku ciptakan segalanya, semuanya aku ciptakan dikarenakan baginda Nabi besar Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara, bahkan dijelaskan di dalam kitab Bidayah wal Inayah. Dalam kitab tersebut menerangkan, menjelaskan seseorang yang hanya ada kaitan kepada Nabi satu kali selama umur hidupnya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah. Walau hatta mata fi halil kafir, sekalipun dia mati dalam keadaan kafir, tapi dia tetap mendapatkan athar bekas kemuliaan dari baginda Nabi besar Muhammad. Kita ketahui Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa qala Allah taala tabat yada abi lahabi wa ta. Allah menyebutkan satu orang nama, satu sosok manusia. Dalam ayat tersebut Allah melaknat Abu Lahab. Allah mengazab Abu Lahab, Allah mengabadikan diri Abu Lahab di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita ketahui di dalam kitab Bidayah wal Inayah dijelaskan, inna yaumul itsnin wa lailaha. Ketika malam Senin datang, ketika hari Senin datang, seorang Abu Lahab yang memfitnah baginda Nabi, yang mengintimidasi baginda Nabi, yang menghinakan baginda Nabi, yang sudah dipastikan dirinya diadab oleh Allah abadan selamanya dalam neraka Allah. Tapi ketika hari Senin datang, Abu Lahab mendapatkan sebuah keringanan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan Abu Lahab mampu meminum air susu yang segar, yang air tersebut keluar dari setiap jari jemarinya. Maka kita bertanya, saudara, kenapa seorang Abu Lahab mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? Diceritakan saudara, di saat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di alam muka bumi ini, maka ada seorang perempuan, seorang budak yang bernama Thuwaibah. Ini budak daripada Abu Lahab. Datang kepada Abu Lahab, ya Abu Lahab, inni ji'ti bil khabar al khair. Sesungguhnya aku datang kepadamu membawa kabar yang baik. Mada khabar al khair? Apa kabar yang baik tersebut? Maka Thuwaibah mengatakan, sesungguhnya pada saat ini engkau telah memiliki keponakan yang baru yang bernama Muhammad ibn Abdullah. Maka ketika mendengar daripada kabar kelahirannya Nabi, saudara, ini Abu Lahab mendengar kabar kelahirannya Nabi. Abu Lahab di saat tersebut di dalam hatinya ada sebuah kesenangan yang sangat-sangat senang dengan hari kelahiran Nabi Muhammad. Karena kesenangan tersebut, karena kebahagiaan tersebut, ya Thuwaibah, wahai Thuwaibah, pada saat ini karena engkau memberikan kabar kepadaku, kabar yang buat aku gembira, aku merdekakan engkau sebagai seorang budak.
yang tadinya seorang budak dimerdekakan Fuebah tersebut. Tidak sampai di situ, Abu Lahab keluar dari rumahnya, memanggil, ya ahlal Makkah, hayya bina na'kul, wahayya bina nasyrab, wahai ahlu Makkah, ayo datang, aku akan menjamu makanan kalian, aku akan memberikan kalian minuman. Ini Abu Lahab mentraktir semua orang Makkah, memberikan makanan seorang Makkah. Itu karena senang dengan hari lahirnya Nabi. Karena wasilah dia pernah satu kali senang dengan hari lahir Nabi. Bayangkan saudara seumur hidup cuma satu kali. Dan itu pun hanya satu saat. Senang dengan hari lahirnya Nabi. Mendapatkan kenikmatan, mendapatkan ringannya adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana dengan saya dengan kalian? Lantas bagaimana dengan kita pada malam hari ini? Yang setiap saat, setiap waktu senang dengan maulid baginda Nabi. Yang setiap saat, setiap waktu bahagia dengan maulidnya Nabi. Bahkan setiap bulan kita tidak memikirkan kita punya makan atau tidak. Yang penting maulid Nabi berjalan.